Kali ini Kak Iron tidak membagikan video tutorial melukis, melainkan akan membagikan video tentang pengertian lukisan tiga dimensi atau yang dikenal dengan lukisan 3D. Apa itu lukisan tiga dimensi? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Iya, itu tadi. Ini akan Kak Iron jelaskan ya apa itu yang dimaksud lukisan tiga dimensi. Biasanya lukisan ini kalian bisa temui di tepi jalan, di trotoar, di dinding. Banyak sekali contoh-contoh lukisan. Seperti pada video kali ini, ada beberapa lukisan tiga dimensi dari pelukis dunia yang kalian bagikan. Oke, balik lagi. Lukisan tiga dimensi adalah karya seni yang proses pembuatannya dilakukan dengan memuleskan berbagai warna dengan kedalaman warna atau pigmen dalam pelarut atau medium dan gen pengikat. Untuk pelarutnya adalah air, bisa juga menggunakan minyak atau yang dikenal dengan linseed oil untuk cat minyak pada permukaan penyangga seperti kertas, kanvas, atau dinding. Bisa juga dikatakan medium. Hal ini dilakukan oleh seorang seniman atau pelukis dengan kedalaman warna dan cita rasa seorang pelukis. Jika ia merupakan pencipta suatu karya lukisan, maka dia akan menemukan suatu soul atau gaya tersendiri pada lukisan tiga dimensi yang dia buat. Lukisan adalah salah satu hasil karya seni yang bisa dinikmati dari sudut pandang yang berbeda. Namun jenis lukisan tiga dimensi ada sensasi tersendiri sehingga kita bisa menikmati dari sudut pandang manapun atau bisa dikatakan lebih nyata atau hidup. Contohnya pada lukisan ini, visual yang disajikan adalah ekspresi yang sangat seram dan penggunaan warnanya bisa dikatakan warna monokrom. Kalian bisa lihat di video selanjutnya. Tiang-tiangnya dikasih visual sehingga menyatu dengan objek lukisan utama yang ada di dinding. Selama ini kita hanya mengenal lukisan dua dimensi seperti lukisan Mona Lisa karya pelukis Leonardo da Vinci. Selain berkembang zaman, sehingga teknik dan jenis lukisan juga semakin beragam, hingga tercipta sebuah karya seni fenomenal, yakni lukisan tiga dimensi. Oke, itu tadi penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bisa juga di-share ke teman-temannya agar yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Oke, terima kasih. Bye-bye.